Teman-teman, ya, kali ini ini di ground uh, tempat sendiri, ya. Tuh, kali ini kita mau uh, membahas tentang program akar bahan bonsai kimeng, teman-teman. Oke, okay, bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa uh, tolong bantu subscribe ya dan jangan lupa jika video ini mungkin menginspirasi teman-teman semua boleh dibagikan di sosial media Facebook Instagram atau yang lainnya Oke teman-teman ini program akar kimeng selama di sini di ground 5 bulan ini dulu dari ukuran udah lumayan gede se Sekini ya kurang lebih uh, sejempol tangan. Ini sekarang posisinya segini. Ini karena uh, kita sering uh, melukai atau memecah uh, pada bagian akarnya, terus naik sedikit ke batang ya teman-teman ya. Ini kita lukai dengan menyayat seperti yang sudah saya lakukan ini. Ini sudah saya sayat barusan. Cuma seperti inilah kita sayat seperti ini. Seperti yang kita lakukan pada bahan bunce yang lainnya ini agar menimbulkan Bekas luka Atau pembengkakan Seperti ini Mungkin Saya carikan contoh ya Nah ini, ini juga belum Lama saya sayat Ini baru beberapa hari Ini Menimbulkan eh, Kambium baru Kambium muda Seperti ini ya ini seperti itu, teman-teman. Jadi, kita kembali lagi ke yang ini tadi, ya. Ini tampilannya yang dari sini, teman-teman. Ini akarnya masih harus dirapikan. Ini, ini kita sering menyayat seperti ini agar menimbulkan pembengkakan itu nyayatnya sampai ke batang pun tidak masalah ya seperti hampir seperti pecah batang tapi tidak sampai terbelah nah ini kalau ambil mudah berjalan seperti ini seperti itu teman-teman ini, kalau ting sudah seperti ini, kita tinggal melakukan yang namanya pemupukan agar lebih cepat, ya. Pertumbuhannya ini, ini posisinya banyak uh, terserang penyakit. Ini nah, kutu putih biasa untuk pohon kimeng, ya, tapi kita harus tetap atasi. Uh, sering kita semprot. Saya sendiri juga belum menemukan obatnya untuk e, apa yang kutu ini. Cuma sering semprot aja pakai e, in in apa ya itu? Insektisida atau apa itu namanya? Sama pestisida. mungkin agak sedikit mengurangi tidak langsung sembuh ya karena semua bertahap apalagi kalau sudah masuk ke dalam pori-pori batang itu agak susah juga kalau bisa di pruning semua terus setelah pruning daunnya kita bisa bakar tapi kalau untuk pohon yang belum begitu besar, masih kecil. Tapi kalau masih besar, ya sulit juga itu, karena kalau tinggi kita harus naik-naik kan lama, lumayan. Jadi, ya kita sering semprot sebelum terkena seperti itu. Ini hewan kecil-kecil banyak, tapi nggak apa-apa karena memang ini posisi di ground, ya teman-teman. Ya, yang jadi. Untuk kembali lagi ke program akar teman-teman. Nah, untuk program akar kita harus sering melukai agar eh, itu tadi kambium dia memiliki kambium baru atau membentuk kambium baru yang membengkak agar batangnya ini posisi batangnya pangkal batang ini cepat besar seperti itu. Nah, ini program akar Kimeng kalau yang tadi itu program akar sianji sama sih sebenarnya penanganannya tapi agak berbeda karena lo sianji ya harus hati-hati sekali kalau kimeng kan uh, jenis ficus kan lebih mudah teman-teman juga sudah banyak yang paham oke teman-teman mungkin video untuk uh, Membentuk kambium baru dengan cara penyayatan untuk memperbesar pangkal batang pada program akar bahan bonsai kimeng. Ini saya cukupkan sekian. Ini besok kita update lagi videonya. Oke, terima kasih teman-teman. Bagi yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam satu hobi, salam bonsai.